Wakil Vietnam Le Nguyen Bao Ngoc dinobatkan sebagai Miss Intercontinental 2022 edisi ke-50. Vietnam berhasil menyisihkan 60-an kontestan dari seluruh penjuru dunia, bahkan sang mega favorit wakil Thailand Amanda Jensen. Karantina Miss Intercontinental 2022 edisi ke-50 tahun ini mulai dilaksanakan akhir September lalu, tepatnya pada tanggal 27 September 2022. Digelar di Sharm El Sheikh Mesir, ada sekitar 60-an kontestan dari seluruh penjuru dunia yang mengikuti ajang ini. Malam final Miss Intercontinental 2022 ini sendiri dihelat pada 14 Oktober 2022. Adapun hasil dari kompetisi Miss Intercontinental 2022 edisi ke-50 tahun ini, yakni first runner-up diraih oleh Puerto Rico Mariela Pepin. Second runner-up Cecilia Almeida berasal dari Brazil. Third runner-up disabet oleh Nigeria Joy Raimi Mojisola. Fourth runner-up Tatiana Genriks berasal dari Germany. Five runner-up diraih oleh Venezuela, Emmy Carrero. Sedangkan untuk titel Power of Beauty jatuh kepada wakil Venezuela, dan Best National Costume diraih wakil Honduras. In the final, Vietnam. Sementara itu, tak hanya berhasil sabet winner Miss Intercontinental 2022, wakil Vietnam juga meraih gelar Miss Asia and Oceania. Wakil Thailand sang mega favorit terhenti di top 20 bersama wakil Philippines. Sementara Indonesia yang diwakili oleh Dita Zahra belum berhasil tembus ketatnya persaingan top 20 Miss Intercontinental 2022. Sekedar informasi, ternyata Vietnam merupakan satu-satunya negara yang dikunjungi oleh winner Miss Intercontinental 2021 yang berasal dari Philippines. Selamat Vietnam! Dan terima kasih Dita Zahra atas kerja kerasmu.